teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan Lesti dan Bilal, kabar terupdate terbaru tentang mereka berdua yang selalu layak ditunggu dan membuat kita selalu penasaran akan kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua. Apalagi mini seri mereka sudah pada membuat orang penasaran. Mini seri yang mana ada aksi Lesti menghadang Bilal hingga akhirnya mereka jatuh-jatuhan guys. Ya sungguh bikin kita semua pada bengek tentunya. Ya tinggal sehari lagi acara tersebut yang disebut-sebut no iklan itu akan segera ditayangkan sebagai perwujudan hari ulang tahun yang ke-26 Indosiar eksklusif tanpa iklan. Sungguh sangat menarik bukan guys ya. Akan tayang besok mulai tanggal 10 dan 11 Januari 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Rute Manager Lesti dan Bilal yang menyampaikan ya fanform mereka di acara tersebut. Yang mana tentunya yang namanya presenternya cukup memukau dan menarik. Ada Narendra, ada Gilang, ada Irwan Hakim, Raffi Ahmad, dan Mario Pratama. Live guys ya. Kapan itu? Ya 10 Januari 2021 jamnya 18:30 waktu Indonesia Barat. Alastar kemudian memberikan caption Bismillah. Jangan lupa besok malam tanggal 10 Januari 2021 ada penampilan Lesti Kejora, Rizky Billar di program konser 26 Astro Concert mulai pukul 18:30 waktu Indonesia Live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya ya. Terima kasih kata Ariel Lobster. Hal senada juga disampaikan oleh Derry, manajer Rizky Billar yang juga mengunggah background foto yang sama yakni Lesti Bilar dan Lesti dengan beberapa presenter. Tentu saja hal itu semakin menarik dan membuat kita penasaran apa sih yang akan disampaikan dari terkait live konser yang akan segera tayang tersebut. Jangan sampai kelewatan perayaan puncak ulang tahun Indosiar luar biasa yang diadakan 2 malam. Malam pertama 26 April konser di hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 18:30 waktu Indonesia bagian barat, dan malam kedua konser raya 26 tahun Indonesia hari Senin 11 Januari 2021 pukul 18:30 waktu Indonesia bagian barat. Pastinya akan banyak persembahan spesial dan spektakuler untuk pemirsa Indosiar. Indosiar luar biasa, kata caption dari sang manajer Bilal. Tentu saja hal tersebut juga sudah dipersiapkan oleh CDD yang melakukan perawatan sedemikian rupa. Dan begitu pun Bang B yang jauh-jauh hari sudah menyiapkan stamina dalam rangka penampilannya secara live tersebut. Hal itu tentunya bikin kita semua baper dan ingin segera tahu bagaimana sih kisahnya dan bagaimana nanti mini serinya kapan akan segera ditayangkan. Apakah serial tersebut akan ditayangkan bersamaan dengan ya pentas tersebut? Tetapi sepertinya tidak. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian juga komentar agar kesinambungan berita terkini terupdate ini bisa semakin berwarna. Karena banyak kepala tentunya akan banyak warna. Paling tidak kita mendoakan yang terbaik bagi couple cute kita dan mendoakan acara konsernya hari ulang tahun Indosiar yang ke-26 itu bisa berjalan dengan baik, tak ada kendala suatu apapun seperti rencana couple cute kita untuk segera menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Akan mengikat janji di depan penghulu nanti. Itu kita doakan semoga juga berjalan dan diijabah
oleh Yang Maha Kuasa tentunya, guys. Itu saja kabar-kabar terbaru tentang persiapan dan aksi jatuh-jatuhan di antara boneka, terhalang boneka yang sebelumnya bikin semua pada bengek. Tetapi itu adalah bagian dari mini seri drama Lesti dan Bilar yang udah tentu bikin kita semua pada ingin segera menyaksikan, pada ingin melihat bagaimanakah sih kemasannya sehingga kita nantinya bisa berbahagia, menaikkan imunitas tubuh kita. Oke? Itu saja kabar terbaru, terupdate, terbaper mengenai Lesti dan Bilar yang akan segera meramaikan, bikin suasana Indosiar semakin dimabuk cinta oleh mereka berdua tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.